Halo guys, jadi hari ini kita mau bikin keripik pisang coklat lumer. Langsung aja ke resepnya. Oke guys, jadi ini kita pakai pisang yang masih mentah ya guys, yang gak tahu ini pisang apa namanya. Habis itu kita iris tipis-tipis. Ini aku pakai air ya guys ya, biar pisangnya gak lengket. Langsung aja kita potong kecil-kecil. Nah dia hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah oke guys, ini dia hasilnya ya. Ini kita cuci dulu sampai getahnya hilang ya. Ini aku mau cuci dulu. Apinya udah panas, langsung aja kita masukin ya guys ya. Kan matangnya sempurna ya guys ya, jangan sampai gosong karena itu bisa menyebabkan kepahitan. Oke guys, kita angkat guys. Oke guys, sekarang kita lelehkan coklatnya ya. Ini aku pakai yang dark coklat ya guys ya, jadi nanti aku campur sama gula. Ini kita lelehkan pakai apa, di api kecil aja ya guys ya. Ini aku mau tambahin sama minyak ya guys ya. Ini aku tambahkan minyak goreng. Sekarang kita tambahin gula ya guys ya. Gulanya kita tambahin sesuai selera ya guys ya. Nah oke guys, ini dia udah selesai ya guys ya. Oke guys, ini dia coklat lumernya. Mari kita coba ya guys ya. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Oke guys, videonya sampai di sini aja dulu ya. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Bye bye.